operasi aman bersama yang dilakukan oleh Lurah Mekarsari beserta jajarannya, diikuti oleh Pak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Neglasari dari OPD BKSDM Kota Tangerang serta Satpol PP Kecamatan dan Babinsa Binamas Kelurahan Mekarsari. Pelaksanaan operasi aman bersama ini dilakukan pada jam 15.00 sampai dengan selesai. Dengan diperpanjangnya PSBB di Kota Tangerang hingga tanggal 23 Agustus 2020, pemerintah Kota Tangerang terus berupaya sosialisasikan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan penerapan physical distancing, mencuci tangan, serta gunakan masker di setiap keluar rumah dan hingga digelarnya operasi aman bersama pengawasan disiplin PSBB. Seperti hanya yang dilakukan Lurah Mekarsari Royani beserta staf dan pegawai kelurahan, menggelar operasi aman bersama di depan kantor Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang yang dipimpin Camat Neglasari, Haji Sani Soniawan, yang diwakili Sekretaris Camat, Edi, dengan gabungan TNI Polri serta dinas terkait. Dari hasil operasi aman bersama, untuk warga yang melanggar dengan tidak menggunakan masker, menurut Edi, Sekcam Neglasari hanya dikenakan hukuman sosial. Saya berjanji. Mulai saat ini. Selalu. Menggunakan. Masker. Demi. Keselamatan. Dan kenyamanan. Serangan. Dari. Virus. Corona. Untuk sanksinya, kita untuk menyapu, ya, membaca teks Pancasila dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Lebih lanjut dirinya menambahkan, adapun arahan dari pimpinan harus terus menggelar operasi aman bersama guna mencegah penyebaran COVID-19. Ya, arahannya kita terus semangat mengadakan yaitu razia aman bersama, ingin kita bebas dari COVID-19. Maka untuk itu kami menghimbau pada masyarakat khususnya warga Neglasari untuk terus, ya, untuk memakai masker kalau keluar rumah.